ngerti, Nora. Kalau memang ini akan membuat kamu bahagia, aku akan rela menjadi sahabat kamu setelah kamu menikah nanti. Kamu yakin? Enggak, Pak. Aku akan tetap mencintai Naura seperti dulu. Rasa cinta Arka ke Naura gak akan pernah berubah. Maka dari itu, Arka pengen bersahabat sama Naura. Karena itu bagian cinta Arka ke Naura, Pak. Kenapa dia bilang cinta sama kamu, tapi cuma mau jadi sahabat kamu? Karena Naura sudah terpaksa, Pak. Menikah sama orang lain. Naura juga tahu kalau Kinta udah cinta sama Arka dari sejak Arka masih kecil. Makanya Naura merelakan agar Arka menikah sama Kinta. Arka, kamu serius mau menikah dengan Kinta? Kamu harus ingat, Arka, pernikahan bukanlah main-main. Arka akan berusaha untuk mencintai Kinta, kok, Pak. Karena itu permintaan Naura. Karena itu yang membuat Naura bahagia, Pak. Kalau Arka bisa mulai mencintai orang lain. Tapi bagaimana Kinta bisa bahagia dengan suaminya kalau dia masih mencintai kamu? Karena itu Arka mau bersahabat sama Naura, Pak. Karena Arka ingin selalu ada untuk Naura kapanpun. Papa hanya tidak ingin ketika kamu nanti menikah dengan Kinta, rumah tangga kalian akan jadi berantakan karena kamu masih mencintai Naura. Begitu juga sebaliknya, rumah tangga Naura juga bisa berantakan karena Naura masih mencintai kamu. Tolong, kamu pikirkan hal itu.